Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang saklar pada rangkaian mesin tetas. Ini adalah rangkaian dasar ya. Dari kedua saklar ini memiliki ciri yang sama. Satu pin berwarna emas, dan yang lainnya berwarna silver. Kita gunakan yang bulat. Ini sudah saya pasang ya. Diperhatikan agar tidak gagal paham. Untuk yang warna emas, kita pasang dua kabel. Kemudian pin yang tengah kita pasang satu kabel. Dan yang terakhir kita pasang satu kabel juga. Jelas ya? Oke. Untuk fitting, kita pasang kabelnya dulu. Satu warna biru, satu lagi warna hitam. Terserah ya, bebas. Salah satu kabel merah kita sambungkan ke salah satu kabel fitting ya, bebas karena ini AC. Diperhatikan ya, biar teman-teman bisa. Dan kabel yang satu lagi kita hubungkan ke kabel bagian tengah, karena ini kedua kabel ini adalah kabel loading, ya.
Diperhatikan ya, biar jelas. Yang merah masuk ke kabel biru, dan yang pin tengah masuk ke piting kabel hitam. Dan sisa dari dua kabel itu dihubungkan ke listrik. Untuk penyambungannya itu bebas, ya. Karena ini tegangannya AC. Sisa kabel kita hubungkan lagi. Ya, jelas ya. Diperhatikan lagi. Diperhatikan lagi biar jelas. Oke, cukup ya. Kita tes. Posisi off. Posisi nyala. Off, nyala. Seperti ini ya. Jadi, ini adalah rangkaian dasar pada pembuatan mesin tetas.
Dan untuk saklar ini itu bisa dihubungkan ke alat yang lainnya, ya. Bisa ke termostat, tetap kabelnya sama ya, yang dua ini. Bisa ke timer, atau ke dinamo penggerak. Oke, saya harap teman-teman jelas dengan tutorial saya ini. Untuk itu, bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya agar bisa berkembang dan dapat mengupload video berikutnya. Dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.